Assalamualaikum. Welcome back to Handy Halmi. Untuk vlog kali ini aku bawakan bagaimana cara untuk memasang sub DB ataupun main DB. Let's go. Aksesori asas yang kita perlukan. Ini adalah ELCB. MCB C10 dan C20 dan juga main switch. Aksesori ini dah ada. Jangan lupa kotak DB box. Kotak dengan box tu sama ya. Kita menggunakan 10-way DB box. Okey, untuk kerja-kerja pemasangan tapak DB, aku fast forwardkan. Aku terus pasang wayar hijau earding. Dan dua wayar ni dari main DB ataupun daripada board meter. The neutral dan power. Of course, yang bertanda merah adalah power. Semua wayar-wayar hijau akan direct pasang ke wayar hijau jugalah. Wayar natural dan wayar power akan dimasukkan ke dalam main switch ELCB dan baru diagih-agihkan. Okay, let's go. Ku fast forwardkan. Okay, wayar hijau semua dah pasang ke bahagian hijau. Dan proses seterusnya, memasang wayar natural. Semuanya aku dah standby potong siap-siap untuk diplotkan. Seperti biasa, aku fast forwardkan. Yah. Okey, semua wayar natural sudah diplotkan dan kita go ke proses seterusnya. Memasang end switch ELCB MCB. Barulah kita boleh susun atur wayar power. Macam biasa, fast forward. Zus. Okey guys, ini main switch. Takkanlah fungsi main switch pun tak tahu guys. Okay guys, macam mana nak pasang? Pasang, bukan pasang. Ha, kau tengok bawah ni ada clip. Just tarik dia clip tu boleh masuk dekat dia punya track kat belakang. Dan bila dah pasang ni, yang lain ni pun sama juga. MCB ke ELCB ke sama je. Zuz. Okay guys, wire natural dan wire power dah pun masuk ke dalam main switch. Yang ini power, yang ini natural. Yang power ni akan turun ke bawah ini dan akan masuk ke lubang belah ini, ELCB. Naik ke atas, turun balik, sambung ke MCB. Wayar hitam pula akan masuk ke atas juga, ELCB. Dan daripada ELCB akan ke plot natural. Neutral, bukan natural. Macam biasa, fast forward. Zam-zam, ala kazam. Okey. Wayar hitam dan wayar merah dah pun diagihkan ke ELCB. Maaf, autofocus jadi blur. Okey, back to the point. Wayar merah ni akan ke ELCB dan wayar hitam ni pun sama akan ke ELCB belah atas ini. So, next ni wayar hitam daripada bawah ELCB ni akan naik untuk diplotkan di natural tu semula jadi. Dan wayar merah ni akan lompat ke MCB, akan diagihkan ke MCB. 1, 2, 3. Cinta tak pernah terbugar dan terlarut. Okey, bukan. Seperti yang saya terangkan tadi, wayar natural telah pun diplotkan ke floating neutral di atas sana. Cinta kau dan aku, mungkin kita bersama nanti di atas sana. Alright, dah siap pun. Pasang MCB. Semua telah disusun atur. Semua jenama Winex, tapi ada penambahan water heater. Disebabkan penambahan water heater, kita terpaksa beli lain brand. Itu je yang ada. UMS. Yang penting ada sirim. Pun sama juga plot dia. Ada pin kat bawah ni. Tarik-tarik pin ni boleh masuk kat track dia. Proses seterusnya.
Cakalala bum bum, sekala bum 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 bum. Pemasangan wayar-wayar supply, power supply. Yang putih ini adalah untuk point lampu dan yang lain-lain ini semua soket plug dan aircon dan sebagainya. Proses seterusnya memasang transverse bar. Benda penting, skru ni mesti kena letak kat tepi ni. Even kita dah tanggalkan casing dia. Sebabnya kebiasaannya kalau kita cabut mesti hilang guys. Ambil kabel merah dan buat macam gini guys untuk transfer daripada ELCB ke MCB. Oh, wasted soya, boleh jual. Bar ni pasang kat bawah ni MCB, dekat MCB. Potong berapa banyak nak pakai. Ada sesetengah orang memang dia potong ngam-ngam MCB, tapi saya akan potong ngam-ngam MCB sebab saya menggunakan wayar untuk transfer power dia seperti ini. Inilah fungsi wayar tadi, agihkan punca kuasa ke MCB. DB board installation. Kepada anda yang baru sahaja singgah di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Tasha Romanap melaporkan.